Nomor 11. Suhu permukaan laut adalah 16 derajat Celcius. Ini permukaan laut ya, suhunya adalah kalau dihitung pakai termometer ya, ini adalah 16 derajat Celcius. Setiap kedalaman bertambah 100 meter, setiap kedalaman ini bertambah 100 meter, suhu akan turun 2 derajat Celcius. Di sini, setiap 100 meter, jangan terlalu panjang ya 100 meternya. Nah, nanti gak cukup tempatnya. Segini aja. 100 meter, suhunya tinggal ini 14 derajat Celcius. Ya, karena turun. Dari 16 turun 2. Ya, ini dari 16 dikurangi 2. Oke. Suhu laut pada kedalaman 400 meter adalah, nah ini tinggal, ini dalam kedalaman 100 meter. Ini adalah kedalaman 200, ini 300. Waduh, nggak cukup, ini anggap saja ini 400. Nggak proporsional ya jadinya. Ini saya bikin 100 meternya saya pendekkan aja deh. Segini aja. Ini 100 meter. 100 meter ini suhunya tinggal 14 ya. Nah, dari 16 dikurangi 2. Nanti di sini ada 200 meter kedalaman. Ini suhunya tinggal berapa? 12 derajat Celcius. Ini adalah kedalaman laut ya, semakin ke bawah semakin ke dalam. Loh, mana ikannya? Ya lupa, nggak saya gambar. Harusnya kan namanya laut ada ikannya ya. Oke. Nah, ini turun lagi. Sekarang 300 meter, suhunya turun lagi 2 derajat Celcius, tinggal 10. Turun lagi, di sini 400 meter, turun lagi tinggal 8 derajat Celcius. Jadi, suhu di sini adalah 8 derajat Celcius. Gini aja, lebih mudah ngerjakannya ya. Jadi, nggak usah pakai rumus. Baik, ini adalah pembahasan untuk soal nomor 11. Thank you.